Ini dijual enggak, Mas? Kalau ada yang minat. Oke, dijual, ini kalau ada yang minat langsung dibeli, teman-teman. IG-nya. Halo teman-teman, selamat datang di Layangan Eka. Kali ini saya berada di JLS Bantul. Cuacanya cukup bagus ini. Ini ada Mas Rizky bawa StanCat yang baru ini, yang kemarin udah dibeli, udah laku. Laku berapa, Mas, kemarin, Mas? Sekitar berapa? Satu ke atas, Mas. Satu ke atas, mantap. Nah, lakunya 1 jutaan, teman-teman. Nah, ini baru ini. Ini proses pemasangan StanCat. Baru nyoba. Oh, ini testing ya? Oh, terbang perdana, teman-teman, ini. Baru dicoba ya. Bahannya masih sama, Mas, ini? Masih sama, Mas. Apa, Mas, kemarin? Kainnya kain apa? Ini pakai lokal. Lokal ya? Ya. Ripstop apa? Ripstop tapi lokal ya? Lokal, Mas. Terus ini masih karbon rangkanya? Ya. Rangka masih sama, karbon. Terus kainnya ripstop lokalan. Versi hemat. Nah, ini seratnya kayak gini, teman-teman. Ini baru pemasangan. Impor belum datang. Udah impor, Mas? Ambil impor, Mas, tapi hampir belum datang. Oh, jadi ini Mas Rizky sudah mencoba beli impor, teman-teman. Tapi impor belum datang ya? Iya, belum datang. Oh, nanti kita lihat yang impor kayak apa kainnya. Lebih bagus ya, Mas? Iya. Ini yang bikin bunyi ini ya, Mas? Iya, Mas. Yang bikin bunyi ini loh, kalau belum tahu, teman-teman. Kan banyak yang nanya yang bikin bunyi itu yang mana. Nah, ini. Ini ukurannya berapa, Mas, ini, Mas? Sama, Mas, 33. 3,3 meter. Waduh. Mantap. Ukuran 3,3 meter. Oh, ini, teman-teman, besar sekali ini. Baru pemasangan. Jadi ini jahitannya zigzag. Ini dijual enggak, Mas? Kalau ada yang minat. Oke, okay. Ini kalau ada yang minat langsung dibeli, teman-teman. IG-nya apa? Putra Gunung Lanang ya, Mas? Iya. IG-nya Putra Gunung Lanang, silakan di DM. Ini paling harganya 1 jutaan ya, Mas, ini, Mas? Iya. 1 jutaan ke atas. Nih, nalinya kayak gini, tuh. Setting perdana. Nanti kita lihat ini penerbangannya. Nih.